Hai tentara, dan polisi, dan rakyat, perlipat gandakanlah usahamu membasmi pengacau-pengacau itu. Segala jalan harus dilalui. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa boleh buat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi. Yang dimakan hasil kerja. Jika tidak bekerja, tidak makan. Jika tidak makan, pasti mati. Inilah undang-undangnya dunia. Seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama kali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia.